Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Amma ba'du, qala musannif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'an fi ulumi fi darini amin. Faslun fi syurutil batinati min a'malil qalbi. Ini satu pasal tentang syarat-syarat yang batin daripada amal-amal hati. Jadi syarat-syarat yang batin ya, di dalam ya, sholat ya, daripada amal-amal yang ya, amal-amal hati. Waktu kita lagi sholat. Faminha, maka diantaranya al-khusyu'. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, aqimis sholata li zikri, dirikan olehmu akan sholat. Aqimis sholata li zikri, dirikan olehmu akan sholat li zikri, untuk mengingatku. Jadi sholat itu adalah zikrullah. Sholat itu zikrullah. Hati kita lagi gamang, penuh dengan duka dan sedih. Salat dua rakaat, ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tumpahkan isi hati kita. Enggak apa-apa, salat sunat. Wudu lalu salat dua rakaat. Kita lagi sedih, salat. Enggak apa-apa. Bapak kita nangis, enggak apa-apa, ini salat sunat untuk adukan hal kita kepada Allah. Aqim sholata li zikri, dirikan salat olehmu untuk mengingatku. Sambil nangis. Tapi jangan batal semuanya. Keluar air mata ya. Wa qala alaihi salatu wassalam, bersabda Nabi alaihi salatu wassalam, kamin qaimin hazuhu minas salati at-ta'abu wan nasabu. Berapa banyak daripada orang yang sembahyang, bagiannya daripada sembahyang itu, dari salatnya itu capek dan lelah. Jadi sembahyangnya tiap malam banyak. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia enggak khusyuk, atau dia merasa lebih hebat dari yang lain. Nah, ini penyakitnya. Itu orang yang seperti itu, kata Nabi, kamin shaimin, kamin qaimin, berapa banyak orang yang sembahyang, yang salat. Hazzuhu minas salati, hazzuhu minas salati, bagiannya daripada salat adalah at-ta'ab wan nasab, capek dan lelah. Padahal setiap malam ibadah, setiap malam sholat, tapi yang dia dapat capek. Kenapa? Enggak khusyuk. Itu masih mending enggak khusyuk. Ngaku lebih hebat. Lagi sembahyang, kayaknya gua doang sembahyang kayak begini. Jangan sampai kayak begitu. Enggak benar. Iya. Juga di dalam kitab ya. Iya. Di dalam kitab Bidayatul Hidayah,
Ada orang amalnya berkilau, amalnya menyala, dibawa oleh malaikat, diiringin malaikat, dikawal malaikat amalnya. Malaikat sampai kagum melihat dia punya amal, amalnya menyala. Lihat anak kecil kalau sepatunya menyala, cakep nggak? Masya Allah. Ditambah lagi bajunya menyala, keren, Spiderman menyala. Itu juga orang amal yang menyala, dibawa oleh malaikat. Penjaga langit pertama kagum dengan dia punya amal, dibawa oleh malaikat. Ya. Lalu lewat langit pertama lolos, langit kedua lolos, langit ketiga, mentok. Kenapa mentok? Dijagain sama malaikat, penjaga langit ketiga. Entar dulu, emang kenapa? Saya disuruh sama Tuhan, suruh sama Allah supaya berhenti nih ya, ini orang amal ini. Emang kenapa? Iya, memang ya, dia amalnya baik, amalnya bagus, berkilau, menyala. Tapi saya malaikat ya, yang ngurusin tentang sombong. Kenapa dia mengaku lebih hebat majelisnya daripada yang lain? Jangan sampai. Setinggi apapun ilmu kita, mengaku lebih hebat dari yang lain. Bisa jadi Fir'aun. Bisa jadi Fir'aun nih. Jangan sampai. Ini banyak penyakit ini di orang-orang yang rajin ibadahnya. Jadi mak, iblis itu bikin kuat, godain orang yang rajin ibadah. Jadi hati-hati. Bukan berarti kemudian kita nggak usah ibadah, biar banyak ibadahnya. Artinya apa? Iblis nggak bakal berhenti dia godain kita, sekalipun kita udah rajin ibadah. Dan zikirnya masya Allah udah. Tapi dia sombong, merasa lebih hebat, gugur. Itu ada dalam kitabnya Bidayatul Hidayah karya Imam Ghazali. Wa'lam, ketahui olehmu anna sholata, bahwasanya sholat innama iya, hanya saja dia itu sholat zikrun, zikir. Wa qira'atun, dia adalah bacaan. Wa munajatun, dia adalah munajat. Wa muhawaratun, dia adalah dialog. Wa dhalika la yakunu illa bihuduril qalbi, demikian itu tidak ada kecuali dengan hadirnya hati. Ya, mesti hadir hati kita. Utamamuhu, dan sempurnanya, yahsulu hasil mitafhimi, dengan paham, dengan memahami, wa ta'zimi, dan mengagungkan. Ya. Jadi hak sempurna hudurnya hati dengan ya, hasil dengan memahami, paham apa yang kita baca. Paham bukan berarti paham kemudian kita bayangin kalau ini, enggak, bukan begitu. Paham aja, ngerti ya. Kemudian mengagungkan apa yang kita sedang lakukan. Wal haibati, hormat campur takut. War raja'i, penuh harap. Wal haya'i, penuh malu. Malu. Wa alal jumlati, kesimpulannya, kullama, setiap kali, zadal ilmu billahi, zadatil khusyatu, wa hasalal huduru. Setiap kali bertambah ilmu tentang Allah, bertambahlah takutnya, hasillah hudurnya. Jadi kalau ada orang belum khusyuk, berarti apa? Belum kenal Allah. Waktu saya lagi di Mekah dulu,
saya ikut pengajian, ada di situ, saya lagi duduk aja lagi di situ, ya, enggak bukan ngaji sama orang itu, bukan, maksudnya lagi ada di situ, lalu saya ya ikut dengar lah gitu. Tapi saya nilai bagus juga. Ada bagaimana ya kira-kira jamaah yang mana yang saya harus ikuti, jamaah sholat yang mana yang saya harus ikuti. Itu syekhnya jawab, yang imamnya paling bagus. Yang imamnya paling bagus, kiai imamnya. Itu. Dalam mazhab kita yang paling bagus adalah yang mana? Yang afqah. Bukan yang akram, bukan. Yang afqah. Karena dalam sholat yang paling banyak dibutuhkan adalah afqah, bukan akram. Itu banyak dikatakan di kitab-kitab fikih kita Syafi'i. Bahkan dalam Mughnil Muhtaj sekalipun yang afqah apalnya cuma Fatihah, habis Fatihah dibaca lagi Fatihah. Itu masih lebih cakep daripada yang qori, ya. Yang apal banyak surah. Sampai begitu tuh. Sampai begitu. Kalau orang sekarang enggak begitu ya. Yang suaranya cakep tuh. Fa idza sami'tal adzana, maka apabila engkau mendengar suara azan, yang bagi seyogianya antas tahdirul qalba, maka engkau, yaitu ya seyogianya bahwa engkau menghadirkan hati, haulan nida yaumil qiyamati, akan ya haula ketakutan atau ya ketakutan panggilan nanti pada hari kiamat. Ya, apaan? Seruan yang mengerikan pada hari kiamat, itulah. Seruan yang mengerikan, seruan yang mengerikan pada hari kiamat. Jadi ketika engkau dengar azan, seyogianya engkau hadirkan di hati seolah engkau mendengar seruan yang mengerikan nanti pada hari kiamat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ingat nanti pada hari kiamat ada seruan yang mengerikan. Dipanggil orang satu-satu dipanggil. Dimintakan pertanggungjawaban apa yang sudah dia lakukan di dunia dulu. Diminta pertanggung. Apa yang sudah kamu lakukan sekarang? Dulu, apa yang kamu lakukan dulu? Sekarang pertanggungjawabkan. Nanti begitu. Nah, kita jangan sampai berbuat yang haram. Jangan. Usahakan perbuatan kita minimal adalah mubah, yang berpahala. Tidur siang ingin niatin biar entar malam bisa bangun malam. Kita makan niatin buat ntar ibadah jadi kuat. Niatin semuanya niatin. Itu yang ngubah-ngubah niatin. Jadi jangan ada yang haram perbuatan kita. Biar apa? Biar kita termasuk orang yang siap. Siap apa? Siap mati. Dipanggil sama Allah udah siap. Mulai sekarang, jangan ada perbuatan kita yang arang ataupun yang makruh. Yang makruh-makruh jangan masih doyan aja ya. Masih doyan aja. Bahkan bangga kadang, pete, pete gitu.
Petih hukumnya apa, Pak? Hukumnya apa, Pak? Petih, Pak? Kok enggak dijawab ya? Hah? Oh, enggak ada apa-apa. Jengkol apa jengkol? Ya, itu makro. Stop dah. Kalau ngerokok, ngerokok hukumnya apa? Hah? Iya, Bapak berpendapat apa kira-kira? Mazhabnya yang mana? Dia ada mubah, ada makruh, ada haram. Iya, yang mana? Tengah-tengah aja deh ya, tengah-tengah ya. Makruh gitu ya. Iya. Tengah-tengah. Khairul umur awsatu. Biar enggak nyinggung ke sana kemari gitu. Jauhin. Andai kata dia mubah, Pak, tapi enggak ada manfaatnya, jauhin juga. Ya. Andai kata dia mubah tapi enggak ada manfaatnya, jauhin. Jauhin. Ya kalau enggak ada manfaatnya apa tuh apa? Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la, yakni di antara bagusnya Islam seseorang adalah meninggalkan sesuatu yang enggak ada manfaat. Tinggal. Enggak ada manfaat, tinggalin. Wa tatasammaru bi zahirika, dan engkau bersiap-siap dengan zahir engkau, wa batinika, dan batin engkau, lil ijabati, untuk mengijabahkan ya, menjawab ya, menjawab azan, wal musaraati, dan ya cepat-cepat. Allahu akbar, Allahu akbar, langsung berkemas. Allahu akbar, jawab berkemas. Jangan azan berkumandang masih ngulet aja. Subuh-subuh tarik selimut, jangan. Segera berangkat. Kenapa? Fa innal musari'ina ila adhani da'i, karena sesungguhnya orang-orang yang segera cepat-cepat kepada panggilan ini azan, humul ladzina yunadawna bil lutfi yaumal ardil akbari, mereka adalah orang-orang yang nanti dipanggil dengan panggilan yang lembut pada hari penentuan yang besar, yang lebih besar. Jadi kalau kita menjawab azan dengan baik, dengan cepat, dan kita memenuhi panggilannya, segera kita menuju sholat, kita adalah orang-orang calon, orang-orang yang dipanggil nanti di hari perhitungan Allah dengan panggilan yang lembut. Lihat, Pak, kita kalau dipanggil panggilan lembut senang enggak? Senang. Coba kalau kita dipanggil dengan panggilan yang kasar, gimana rasanya? Masya Allah. Aduh, golok dicabut juga goloknya. Masya Allah. Apalagi nanti di akhirat. Fa in wajadta qalbaka mamlu'an bil farahi, maka jika engkau mendapati hati engkau penuh dengan gembira, wal istibsar, wal istibsari, dan ya istibsar apa, senang, gembira juga artinya ya, masghuban asyik, ya ya masghuban asyik, ya, tergila-gila ya, asyik, ilal ibtidari, kepada segera ya, cepat-cepat, fasa yakunu, maka akan ada lah mislu zalika, seperti itu, fi zalikan nida'i, pada panggilan itu nanti juga bakalan apa, senang. Jadi waktu azan kita senang, azan berkumandang kita senang, mendengar azan kita senang, langsung kita ijabahkan, kita jawab panggilannya. Nanti di akhirat juga kita senang ketika dipanggil, di absen,
Emang ada orang yang kagak senang? Ada. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gede banget sih suaranya. Cirin. Wah. Ada yang begitu? Kalau di sini ada yang begitu, karena dia agamanya Nasrani. Oh iya. Apa orang Batak? Dia juga orang Batak. Orang Batak. Ya kita siapa itu? Kita kita kan agak toleransi. Iya. Enggak boleh. Ya kalau orang non Muslim ya ini kalau orang Islam. Iya. Walidzalika, oleh karena itu qala alaihi salatu wasalam, bersama Nabi alaihi salatu wasalam, arina bi ya Bilal, kata Nabi kepada Sayyidina Bilal, gembirakanlah kami, gembirakanlah kami biha, dengan suara azan ya Bilal, wahai Bilal. Ini ya, gembirakanlah kami dengan suara azan. Jadi Nabi minta supaya Bilal azan. Nabi senang kalau mendengar suara azan. Kenapa? Izkanat qurrata ainihi fi salati. Izkanat qurratu ainihi fi salati. Karena adalah kesenangan hatinya ya. Qurratu aini fi salati, karena kesenangan hatinya Nabi itu ada di dalam salat. Jadi Nabi senang kalau salat. Makanya Nabi kakinya sampai bengkak-bengkak. Kita kalau sembahyang Pak lama, itu bekasnya bukan di jidat tapi di kaki. Kaki didengkul suka hitam, dan dia bisa bengkak pas sakit. Ini betis kita kalau lama berdiri sholat itu berasa. Iya. Udah pernah nggak sembahyang 100 rakaat aja, pernah nggak? Mas santri pernah ya, santri. Sekali-sekali sembahyang 100 rakaat. Ya. Rasakan, oh Masya Allah, ini sembahyang banyak gini ya. Jadi senangnya Nabi itu dalam sholat lama, makanya beliau sholatnya lama. Kalau Nabi lama berdirinya, lama karena bacaan sholatnya. Jadi kalau bekas sholat tuh di kaki, bukan di jidat. Jadi jidatnya jangan dihitam-hitamin ya. Jangan. Nanti pasti bakal malu. Kalau bapak suka hitamin jidat bapak, nanti satu saat bapak bakal nyesel. Bapak bakal rindu, ingin enggak ada sesuatu yang nilainya riya. Saya yakin insya Allah kita semua akan mengalami itu. Kepengen kita punya ibadah yang nilainya enggak ada riya, tapi ada ini bekas ya, yang tampangnya riya. Kita akan sedih di situ. Ya, saya berhusnuzan, berbaik sangka. Saya yakin semua kita akan rindu dengan amal yang ikhlas. Mudah-mudahan Allah jadikan kita sholat juga termasuk qurratu ain kita. Amin.